menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, MEA, Universitas Muhammadiyah Aceh, terus berbenah diri. Salah satunya dengan meningkatkan skill anak didiknya dan setiap lulusan wajib mengantongi TOEFL minimal 475. Berbagai upaya terus dilakukan Universitas Muhammadiyah Aceh menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN MEA yang tahun ini sudah berlaku di Indonesia termasuk di Aceh. Upaya itu antara lain dengan mendidik mahasiswanya menjadi sumber daya manusia yang siap pakai, memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Mea bahasa, terutama bahasa Inggris, menjadi salah satu kebutuhan pokok yang harus dimiliki oleh setiap insan, khususnya alumni Universitas Muhammadiyah Aceh, agar nantinya dapat bersaing sehat dengan SDM dari berbagai negara lainnya. Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh Muharir Asyari saat berlangsungnya upacara wisuda sarjana dan ahli madya Universitas Muhammadiyah Aceh tahun akademik 2015-2016 menyatakan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN MEA pihaknya jauh-jauh hari telah menyiapkan berbagai langkah salah satunya dengan mewajibkan lulusannya mengantongi TOEFL dengan nilai minimal 475 Selain itu, Rektor Muhammad D. Aceh juga menegaskan pihaknya juga membekali anak didiknya dengan pendidikan kewirausahaan. Sehingga nantinya para alumni Universitas Muhammad D. Aceh mampu untuk melakukan berbagai pekerjaan dengan baik dan mempunyai skill yang dapat diandalkan dalam dunia usaha dimanapun berada. Mereka-mereka juga banyak yang datang ke UNMUHA dari beberapa perwakilan seperti dari Australia seperti dari Inggris, seperti dari mana-mana mereka-mereka me, apa namanya? mempromosikan tentang universitas mereka dan juga bagaimana cara memperoleh beasiswa itu. Kemudian yang kedua, kita tingkatkan tentu laboratorium. Laboratorium di mana laboratorium kita sedikit demi sedikit kita cukupi agar supaya mereka-mereka itu keluar nanti terampil untuk ekonomi juga kita ada pekan ekonomi ya bagaimana pekan wira, wira swasta ya di mana mereka mereka itu mencoba untuk bagaimana berwira swasta itu setiap tahun disaksikan oleh juga oleh pemerintah daerah saat ini Universitas Muhammadiyah Aceh terus meningkatkan pembangunan sarana dan infrastruktur penunjang pendidikan. Salah satunya pembangunan gedung Fakultas Ekonomi yang terus dilakukan, serta pembangunan gedung berlantai tiga yang secara kontinu juga terus dikerjakan secara bertahap. Pihaknya menjelaskan, saat ini, untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur masih membutuhkan bantuan dan berharap agar pemerintah Aceh dapat bersama-sama mempercepat pembangunan kampus Universitas Muhammadiyah Aceh. Wisuda Sarjana dan Ahli Madya Unmuha tahun akademik 2015-2016 yang turut dihadiri oleh staf ahli gubernur bidang pemerintahan Iskandar Agani mewisudakan 430 lulusan. Dengan rincian lulusan S1 Fakultas Hukum 33 orang Lulusan Fakultas Ekonomi 196 orang, Fakultas Teknik 63 orang. Sementara untuk lulusan Kesehatan Masyarakat mewisudakan 82 orang. Untuk lulusan S1 Psikolog yang diwisudakan sebanyak 5 orang serta lulusan D3 Akademi Pariwisata 3 orang. Dilaporkan seluruh program studi yang mewisudakan lulusannya ini telah mendapatkan agreditasi dari Badan Agreditasi Nasional Perguruan Tinggi BAN PT. Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan.